my hand in your character. Aku Kembe. Kakak, kakak, kakak. Shake my hand in your character. Aku Gembe. Kakak, kakak, kakak. Shake my hand in your character. Aku Gaya Sentipetal. Shake my hand in your character. Aku pesawat. Kakak, kakak, kakak. Kau lagi dengan Hey Boy. Bukan. Shake my hand in your character. Aku terbang pesawat. Kakak, kakak, shake my hand in your character. Aku turbin pesawat. Kakak, 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 shake my hand in your character. Aku roda pesawat. Kakak, 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 shake my hand in your character. Halo, aku roda. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lingkaran dengan arah kecepatan yang selalu berubah-ubah, namun selalu tegak lurus dengan arah percepatan. Pada peristiwa GMB, walaupun kecepatannya selalu berubah-ubah, namun lajunya tetap konstan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah, namun percepatan sudutnya tetap. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang selalu menuju ke arah titik pusat suatu lintasan melingkar. Gaya sentripetal merupakan gaya yang menarik suatu benda berputar di sumbu berjarak jari-jari dari benda yang bergerak. Singkatnya, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda itu bisa bergerak secara melingkar. Contohnya adalah pada suatu bola yang diikat dengan tali, gaya sentripetal adalah tegangan tali tersebut, di mana gaya sentripetal menarik bola ke arah titik pusat sehingga bola bisa bergerak secara melingkar. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer dikarenakan gaya angkat dan reaksi udara. Tetapi reaksi udara tidak dapat dilakukan oleh suatu penerbangan. Pesawat udara mencakup pesawat terbang yang dapat diartikan pesawat udara lebih berat dari udara. Turbin adalah salah satu dari berbagai mesin putar yang mengubah energi kinetik dalam aliran fluida, gas atau cairan menjadi energi mekanik dengan melewatkan aliran suatu sistem kipas atau baling-baling yang tetap dan bergerak. Turbin pada pesawat terbang berfungsi untuk menggerakkan kompresor udara, menghasilkan daya mesin, dan menghasilkan dorongan utama yang diperlukan untuk mendorong pesawat terbang melalui udara. Sistem roda pesawat atau dengan istilah landing gear adalah penopang utama pesawat terbang pada saat parkir, taksi, bergerak di darat, lepas landas, atau pada waktu mendarat. Fungsi dari roda pesawat adalah menahan beban pesawat, memudahkan pesawat saat berada di darat, memudahkan pesawat saat landing dan take off. Jadi kesimpulannya, contoh penerapan GMBB dapat kita lihat pada pesawat, contohnya pada turbin dan roda pesawat.